We could.
Sekali ya yang pasti ya, jadi kita hadir di kita masal Kufasut Arema ya di hari Minggu ya di 1 Oktober yang pasti. Semoga acara ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Doa bersama juga memperingati tahun tragedi yang kanjuruhan setahun ya. Mas Dadang mungkin mau nyanyi di sini, boleh Mas Dadang? Iya yeah. Dong. Super. Super far. Oke. Dan kita mau sapa yang bersama kamu di sini, selamat pagi menjelang siang yang pasti ya. Dan tadi sudah ada request minta lagu-lagunya. Wow, langsung begini kita. Oke, mantap. Hampir
salam tujuan masih jadi apa yang kau cari dari wadah satu coba dimati sendiri Wendy konyol namanya hampir salam tujuan masih jadi apa yang kau cari dari wadah satu coba dimati sendiri Asik lo ya. Malang ya rokrokan dah ya. Ya. Belum udah malang kita aja ini. Nah. Baiklah, gimana Mas Adan? Sudah siap? Siap. Apa ini? Cak, lagu apa cak? Loh. Iki kok ikan dalam kolam. Ya. Oi. Oke, ikan dalam kolam. Sing nyanyi sapa? Lho, kode be jane be. Kode. Oca-oca ono aja. Ngkon, lah perasaan iki elektronan lek sampe numpak tik. Oke, ikan dalam kolam. Au. Apa lagi ini? Bila ingin melihat di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ya salam. Iya. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Let it was
Ya salam. Allah, terima kasih loh Pak Mugo. Aduh, ambil Pak Mugo aku diguyu terus. Matur nuwun. Diguyu. Senyumannya apa? Senyumannya ya, waduh. Malam apa? Oh iya iya. Coba. Mana suaranya? Malam apa? Malam waktu aku. Bob. Iki kok jarno jatai tewus. Jatai tewus iki. Iki jatai tewus. Oke, request lagu apa? Mbaknya lagu apa? Lagu apa? Bu. Lagu apa? Ayo. Pokoknya aja gerajakan Banyuwangi karena ini bukan elektron. God bless. Oke. God bless, God bless. Oh ya, menanti kehidupan. Pak, karena kita menanti kejujuran sampai saat ini kita belum menemukan yang namanya kejujuran, maka dari itu kita berbicara tentang kehidupan. Pak Mugo, ya Allah, dibunyi terus sampai Pak Mugo, ya Allah. Kepari nafasku buat sunyum wajah ini. Hey, tunggu. Ayo lari, pada tetap sejenak. Hati kami semua tak terlukis. Hanya hatiku. Satu problema menyesali dalam dada. Apa itu susu anakku? Apa itu menghiraukan mereka? Walau mereka korban. Aku bertahan, walau ku protes.
Matur nuwun, waduh, mantap loh Mas Dadang ini ya. Wah, sekaligus MC. Iki mau lapo. Ya MC ya rocker ya. Woi, incip kok ya. Wah, gimana? Masih semangat semua di sini pasti ya. Mau yang keras apa yang kalem? Waduh. Kalau yang keras ya supi kan di sebelah itu atas biasa nih. Oke, Noki, masih bareng dengan kita-kita di sini pastinya. Gimana ini teman-teman? Kita kasih yang kalem-kalem dulu ya, boleh? Kalem boleh. Orang Mas Sabian deh ini, Melati, 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 melati,
biru masa semua di sini pastinya, dan ini spesial buat semua yang ada di sini pastinya, dan terima kasih buat para sponsor yang sudah mensponsori acara ini yang pasti, dan ya. Baiklah, masih ada di sini gimana kakang-kakang, let's go. Jangan kau tinggalkan diriku, takkan mau
Bentar, kalian istirahat. Iya. Dokter Pogo, usia ke depan sebentar. Ya, sama istirahat dulu. Monggo. Mas Faris atau Mas Ambon? Mas Faris atau Mas Ambon? Mana nih? Mas Ambon, Mas Ambon? Sam. Sebentar, Sam. Ya, kesini dulu. Kita wawancara dulu, wawancara dulu. Mumpung mumpung di syuting pagak TV. Ya. Nanti masuk TV clear itu, Pak. Masuk TV clear, masuk YouTube. Mas Ambon? Mana Mas Ambon? Monggo, Mas. Ya. Kita bertanya-tanya dulu, Pak, ya. Ada beberapa pertanyaan. Tes, oke. Okay. Oh, enggak, Pak. Pertanyaannya mudah, Pak. 1 + 1 = 2 pastinya, Pak, ya. Iya. Okay. Pak Pogo, sebelum Mas Ambon. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Wajah Kusahda atas partisipasinya yang telah ikut mensupport acara ini. Ya, pada dasarnya apa, Pak? Kok tiba-tiba ingin mensupport acara ini? Ya, ini semua tim medisnya diturunkan, sampai direkturnya sendiri turun ikut mensupport acara ini. Boleh kasih plus untuk Rumah Sakit Wajah Kusada. Ya, monggo, Pak. Baik. Terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat acara apa ini, Kurvasut Arema
memperingati satu tahun tragedi Kanjuruhan yang hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kalau pertanyaannya kenapa kok Wajah Usada support acara Kurfasut, acara peringatan tragedi satu Kanjuruhan. Yeah. Jadi sebenarnya RSU Wajah Usada itu sudah sejak lama, Pak, punya kegiatan sosial seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sejak mungkin 13 tahun yang lalu kita itu... Iksan, Iksan. Oke, siap. Ya. Adik Iksan. Ya. Kita kan dipanggil. Iya, saya. Iya, kakak saya. Monggo dilanjutkan. Itu kakak Bogi. Nggih. Monggo. Jadi, kita sudah sejak lama punya kegiatan sosial seperti ini, termasuk juga salah satunya pengobatan gratis. Jadi kita setiap pekan itu ada 3 sampai 4 titik sejak 13 tahun yang lalu ke desa-desa. Nah, kebetulan saya beberapa mungkin 1 tahun terakhir inilah ketemu dengan Gus Hisa ya, yang menjadi penjembatan kegiatan ini juga, dan saya banyak diajak sama beliau untuk juga berkontribusi di banyak event-event. Maka ya saya selaku istilahnya pemilik ya di Rumah Sakit Wajah Usada mendorong penuh teman-teman yang yang ada di Rumah Sakit Wajah Usada untuk terlibat begitu. Ya, ini tadi kita ada 3 titik sebelum kesini. Oh, ada 3 titik. Jadi berbarengan ada 3 lokasi pengobatan gratis. Jadi yang pertama di Tajinan, yang kedua tadi sunat massal di Wakir sama MWC NU Pakai Saji. Pakai Saji. MWC NU Pakai Saji dan satunya di sini. Alhamdulillah, kita massal juga, Pak ya. Okay. Baik, Pak. Mungkin terima kasih bagi panjenengan semua ya. Kalau biasanya naik kendaraan di angkot ya, Rumah Sakit Umum Wajah Usada ada wajahnya beliau. Saya ya beliaunya boleh, sekarang ini saya boleh jelasin nggak? Oke, monggo dilanjut, Pak. Jadi begini, wajah itu deso ya, letaknya itu di perifer di Kabupaten Malang. Ketika pertama kali saya membuat waktu itu klinik tahun 2016 dan kita ubah perizinannya menjadi rumah sakit tahun 2020, itu orang nggak banyak tahu, Pak. Gini. Wajah Usada itu di disangka no wajah itu bagian dari Indonesia bagian timur. Makanya saya berpikir keras bagaimana caranya untuk memperkenalkan Wajah Usada kepada masyarakat. Saya lihat orang-orang kabupaten itu kalau ngelencer, belonjo, itu mesti nang Malang. Nang Ramayana, betul, nang pasar besar, nang tren nanti. Nah, ini sebentar, Pak. Inilah uniknya wong Malang ya. Malang iki kabupaten ya, wajah iki yang ya Malang. Napa ini belonjo nanti? Nang Malang. Padahal omahe ya Malang. Monggo dilanjut, Pak. Nah, karena kita memahami kebiasaan warga Kabupaten Malang termasuk wajah dan sekitarnya seperti itu, maka kita pasanglah stiker Wajah Usada di banyak angkot. Jadi mereka itu biar, oh ternyata Wajah Usada juga banyak dikenal oleh masyarakat di Kota Malang. Lah, dan buktinya dikenal. Lah, dikenal pemanen, Dek. Lah, ya, buktinya akhirnya dikenal juga, Pak. Dikenal juga. Matur nuwun. Nggih, barakallah, Pak. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Rumah Sakit Umum Wajah Usada akreditasinya semakin naik. Siap. Dan siap bersaing, tetap andap asor, siap, menjadi pilihan rakyat jelata. Ya. Enggak apa-apa, Pak ya. Kalau rakyat miskin kan enggak apa-apa. Biasanya kalau mau ke rumah sakit yang wih lah bangunannya ini. Meskipun nanti Rumah Sakit Wajah Usada sudah mewah, sudah gede, kalau bisa terjangkau, Pak. Ya, siap. Alhamdulillah. Itu bagian dari tujuan kita memang. Alhamdulillah, pengabdian, Pak ya, sanggup di akhirat kelak. Matur nuwun, Pak. Siap. Terima kasih. Mas Sambon tadi sudah bisiki saya. Mari donor gak oleh ngomong, ya iki anyar. Mari donor gak oleh ngomong, anyar. Iya, iya. Oke. Atas nama Mas Sambon juga terima kasih. Oke. Matur nuwun. Monggo. Ayo, coba di Dit. Ayo kita-kita. Dokter Tompi. Oke. Dia lagi kita harus bersyukur karena pengisi acaranya semua di sini orang-orang penting yang ada dan orang-orang terkenal di Indonesia. Please welcome Dokter Tompi. Wah, memegang bass dan vokalis kita. Please welcome mantan manajer Arema, Aldi Rifki. Hey, yeah.
Dit. Siap. Di Ridwan Kamil, di Ridwan Kamil. Ayo Mas Kris. Waduh. Oh iya, denakno dhisik, denakno dhisik. Oh tak mau ngomongan ambek vokalis ya. Baik. Iya. Sampeyan ngomong aku gak takon wis, ngomong ae. Ucapno selamat ta opo no. Terus dungo sing apik gawe adik-adik dhewe sing kitan ya. Semoga kalau selesai di kitan itu menjadi tambah sehat yang tambah pasti. Sehat pastinya. Terus rezekinya banyak. Amin. Iya. Kalau belum dapat jodoh nanti kalau Selicap ya? Oh lah iya nanti. Oh sing wolu, sing ngomor wolu, sing wolu iku ya. Sing wolu iku. Mau wis tak kandhani. Sampean kalau kitan ini selain menyehatkan, nanti kalau sudah ibar, krosok rini. Nah pasti. Nah ganti kita nggak iso kerasano. Ayo Mas, di Mas Dite, monggo. Mas Ridwan. Mas Kris, ya. Drummer kita, Ridwan Kamil. Ayo Mas Ridwan, aduh. Kang Ridwan Kamil, ya, beliau ini sudah digadang-gadang oleh salah satu capres untuk menjadi cawapresnya. Sekarang di CI kampanye Nang Malang, Ridwan Kamil bersama dengan kita-kita band. Cuy. Yeah.
It's all the bang, yeah, yeah. It's all the bang, yeah, yeah. I heard you say, oke, sekali lagi kita ngucapin terima kasih buat para sponsor di sini yang sudah mensupport teman-teman semua di sini pastinya di acara kita masal ke Farsut Arema di hari Minggu ya, di tanggal 1 Oktober ya pasti. Dan semoga acara ini berjalan terus nanti sampai seterusnya gitu. Dan di panas-panas ini kita kasih yang panas. Ada yang mau nyanyi bareng di sini boleh mungkin, atau mau Sabian. Dan kita nih. Keren. Hai, ini jauh-jauh dari Jakarta. Mau gue Sabian. Mas Rendi, endadutan Mas Rendi. Oh,
Yudo request ayo mas lagu ini tak ijoli orang-orang masih belum mulik tak kasih lagunya Justin Bieber featuring Blackpink Blackpink
Sumpah, tapi aslinya aku kayak metal kok.
cari atraksi. Wah. Oke, kukeru. Langsung ngapain. Terima kasih buat Mas Bian lo ya, sudah meramaikan acara hari ini pasti ya. Dan setelah ini satu lagu terakhir ya. Terima kasih buat para sponsor yang pasti. From atomic energy, I get atomic, get a stop of the time. Oh, long cell that kill our profit. Yes, we have some blue. Yes, I'm saying it's a so far of it. You got the full of it, the truth. Won't you live to say? Love some freedom. Of the time, oh, long sound to kill our profit. Yeah, we have some blue. Yes, I'm saying that's a part of it. Got the full of fill the pool. Want to wait to sing songs of freedom. It's all I have. Ribs and song, ribs and song, ribs and song. This song's a freedom. Thank you. Oh, semuanya benar, semuanya di sini semua. Kita bernyanyi untuk saudara-saudara kita. Sebuah lagu dari Endang Sukamti.
akan berpisah untuk almarhum Beh, untuk almarhum bentar, untuk almarhum Beh, untuk almarhum Donald, untuk almarhum almarhumah semuanya korban tragedi Kanjuruhan, untuk saudara kita, kipu kita almarhum Yones. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Damai di surga Allah Subhanahu wa taala. Diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Datang akan pergi. Semangat. Salah satu jiwa. Senang di surga. Salam satu jiwa. Terima kasih kita-kita, boleh kasih aplaus untuk kita-kita semua. Thank you Dr. Tompi, Ridwan Kamil, Krisna, ada Ben. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kita berkali baru yang mentari. Bila kita jatuh nanti, kita
Asik. Keren. Ya. Terakhir dengan aksi-aksi yang brutal. Wasik. Iya. Oke, thank you untuk kita-kita. Untuk Abah Ali Rifki. Abah Ali Rifki. Iya lo. Iya kayak Ali Rifki ya. Oke. Krisna ada band. Thank you. Ridwan Kamil, Kang Ridwan, sukses. Semoga nanti menjadi cawapres dari salah satu capres yang menang ya. Oke, untuk Dokter Tompi, terima kasih di sela-sela kesibukannya menjadi dokter dan juga jadi vokalis, sekarang jadi basis. Datang jauh-jauh dari Aceh, dari Sigi Aceh ke Bumi Arema hanya untuk mensukseskan acara Kitan Masal. Ya, thank you Dokter Tompi. Ya Allah, menyenangkan sekali pada hari ini. Yo seneng, yo susah, yo mbuh, yo apa campur aduk lah iki pokoke. Wis, pokoke hebat. Baik, Mas Bogi. Untuk peserta kita tinggal berapa? Sudah yang anak-anak sudah ya? Sudah ya? Oke, tinggal mas-masnya yang itu ya. Oke, siap. Oke. Mas Andre, yang dulur-dulur kita, yang 20 ke atas, tinggal berapa? Peserta Kitan? Tinggal satu. Alhamdulillah, oke. Lancar semua, Mas, sudah di Kitan? Sudah? Langsung celonoan. Sewangar, ya ampun. Ya, sudah di Kitan ya. Oke, tak sana dulu. Sini dulu. Cando. Titip dompet. Sudah di Kitan ya? Sudah ya? Sudah di Kitan? Sudah. Enak? Hah? Tegar ya? Oke. Tegar itu namanya maskotnya Arema dulu, singa. Namanya Tegar. Enak? Belum, Pak. Oh, belum? Tinggal berapa? Ini? Oke, iya oke. Kuat ya? Oke, sip. Udah Kitan? Anda nanti bisa merasakan nikmatnya Kitan. Setelah di Kitan Anda bisa merasakan keri-keri. Iya. Hah? Kurumindo. Oke. Habis ini setelah peserta terakhir nanti Cak Ali akan membenahi jahitannya. Dibenahi jahitannya, dirapino, dioperas. Oke. Siap, thank you untuk kita-kita. Sukses semuanya ya. Sukses untuk kita-kita semuanya. Dan pastinya sukses untuk semua yang ada di sini. Barakallah semua. Barakallah, jazakumullah khairan katsira kepada warga sekitar Empatimura. Mohon maaf apabila selama 2 hari ini terganggu aktivitasnya. Ini semata-mata acara kami dari Kurfasut untuk acara bakti sosial. Yang mana semuanya ini, segala amal ibadah, segala amal pahalanya kita khususkan kepada saudara-saudara kita almarhumah korban tragedi Kanjuruhan. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Mas Bogi sudah ya? Aman ya? Alhamdulillah. Untuk peserta dari anak-anak berapa jumlah keseluruhan? 38. Untuk yang ini 8 ya. 10 berarti 40. 44 ya total keseluruhan. Semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang besar-besar ini juga dapat uang saku. Dapat tas sekolah. Dapat tas sekolah. Mana tas sekolahnya mana? Emang mau tas sekolah? Enggak dapat sampean. Kalau tas sekolah untuk anak-anak kecil enggak apa-apa ya. Oke. Udah dapat sarung? Yang penting uang saku. Oke. Yang penting uang saku ya. Duh, ono meneh Mas. Duwe iso digoleki. Kesehatan sing angel goleki. Oke. Nanti kalian akan bisa merasakan nikmatnya setelah kita. Au! Bisa bikin merem melek. Au!
geli-geli gimana itu? Au. Ya. Oke. Nah, gurung sunat tuh guys, so ngerasa no. Enak ya, opo kerine opo guys, so. Ganjel to. Tangi turun. Selamat pagi. Ya ampun. Aku ndelok Pak itu langsung anu. Happy Family Day. Yeay. Selamat pagi. Ayo ramah-tamah lagi yuk. Tinggal pilih di 1, 2, 3 apa holigam. Oke. Lagi bersiap diri. Nawak-nawak dari The Cross. Ya, sedang bersiap diri nawak-nawak dari The Cross. Ya. Nggih, Pak On. Terima kasih. Mas, Mbak, sekedap. Ya, ya yang pesunat gak enak on pesunat on. Mas sini, Mas. Ya. Sini dulu, tanya-tanya dulu. Nggih. Nyun sewu. Yang pasti kita mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Semoga amal ibadah panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Wahyu, terima kasih Dr. Wahyu Ika. Terus namanya satu lagi. Iis Kolila Nisful Laili Ibu. Ibu Parniati, Bapak Mohaji. Duh, Pak. Haji ku enak kok iso Mohaji ya apa sih panjenengan itu? Jangan Mohaji. Mau haji gitu aja. Ya, amin. Mu haji berarti mu haji ya mau ya bapak Erik, terima kasih. Ada kesulitan dalam proses kita pada hari ini? Enggak ada, alhamdulillah diberi kelancaran. Alhamdulillah diberi kelancaran. Kalian di dalam ada yang nangani? Enggak ada. Sudah ya, semua lancar semua, alhamdulillah. Untuk pengobatan enggak ada anuan bu ya, yang apa? Tidak ada yang rewel ya, alhamdulillah. Sebenarnya ada satu lagi bu, teman kami itu dulu udah kitan, cuman gagal artinya mendelep lagi, kelihatan separuh itu bisa diperbaiki, bisa. Oke, ada, coba, ada Mas Nawi lah itu bu, itu pak yang kitan. Dulu jahitannya lepas, jadi cuma separuh toh. Bisa ya itu nanti, tapi gak diikutkan kitan masal biar bayar sendiri bu. Oh kitan terus, kitan gratis ya. Baik, terima kasih bapak ibu semuanya. Semoga panjenengan lelah panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh keberkahan. Jazakumullah khairan katsiro, atas nama panitia mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat dan sukses semuanya. Matur nuwun. Monggo dahariin gih. Dok, nggih, Bu Iis, monggo pinarak dahermin, monggo. Ya. Sambil kita The Cross, teman-teman dari The Cross persiapan, kita akan menunggu dan mendengarkan gema azan salat duhur. Kita kembali lagi 15 menit setelah gema azan salat duhur.